aja. Aku mau pakai skincare dan yang aku pakai itu cuma toner sama moisturizer aja. Aku tuh lagi breakout gitu. Ada jerawat di sini tuh ada 3. Yang satu tuh gede gitu, yang dua lumayan kecil, sama di sini ada satu juga. Ini lumayan kecil juga sih, ya agak kempes gitu. Ini tuh kayaknya gara-gara pas lebaran kemarin itu hampir seminggu aku full make up gitu, pakai make up terus, dan mungkin aku kan udah jarang banget ya kayak make up gitu, apalagi yang benar-benar seniat itu make upnya itu udah jarang banget. Biasanya aku make up kayak gitu kalau ada acara-acara aja, cuman karena kemarin pas lebaran itu banyak agenda keluar, pergi-pergian terus, jadi aku juga make upnya yang lumayan niat. Dan ya ini gak apa-apa juga sih sebenarnya. Cuman obat jerawat aku itu lagi habis, jadi 2 harian itu aku belum obatin jerawatnya lagi, jadi gak aku apa-apain, cuma aku pakai skincare yang kayak biasa aja. Obat jerawat yang aku pakai itu Avmol yang kayak gini. Aku tuh udah sering pakai ini dari aku masih sekolah gitu. Itu harganya murah, kayaknya belasan ribu gitu, tapi ini lumayan sih, itu kayak bikin jerawatnya kering gitu. Ya skincare aku ini aja, aku gak bakalan makeup gitu karena ya aku lagi breakout dan aku juga udah kemana-mana lagi, jadi ya.
Ada beli ini kayak poster atau mini poster, ini aku nggak ngerti ini apa, dan itu belum aku pasang karena aku belum sempat dan aku bingung juga mau pasang di mana. Ini tuh lucu banget, ini new jeans, so aku suka banget sama art yang ini gitu. Aku bingung mau pasang di mana. Tadi aku kepikiran kan mau gantiin si poster BTS ini, tapi kayaknya kurang bagus itu deh menurut aku. Dan aku juga kepikiran untuk beli kalender gitu sebenarnya untuk aku taruh sini. Jadi kayaknya yang poster New Jeans itu gak bisa aku taruh sini. Nah aku tuh kepikiran untuk ditaruh di atas sini, kan ini kosong banget kan.